Assalamualaikum Iya, warahmatullahi Julian. wabarakatuh. Kali ini saya mau membuat petasan dari kaleng susu. Ini menggunakan 7 buah kaleng susu. Kemudian saya membolongi kalengnya dan menyisakan satu sarangan. Saya akan membungkusnya dengan botol aqua. Kemudian menyelamatinya dengan api kompor supaya kuat. Seperti ini kemudian diselamati dengan api kompor, maka akan mengakep dengan kuat. Tuh kan? Jadi mengkeretkan. Setelah kita menyelamati bagian luar kaleng ini dengan botol aqua, kita nanti menggunakan kaleng obat ini sebagai tempat untuk menaruh pemantiknya. Jadi pemantiknya kita taruh di bagian ini supaya bisa mak cetik terus mak debor ngono loh. Mak, bapak, aku rapi semule, bak toiki hatiku sedih. Mantap, 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 mantap.